istilah alam dan cuaca dalam bahasa Sunda. Hujan poyan. Hujan poyan adalah istilah untuk hujan yang disertai dengan matahari yang terik. Biasanya hujan poyan ini suka disertai dengan munculnya pelangi. Katumbiri. Katumbiri dalam bahasa Indonesia adalah pelangi. Dordar gelap. Hujan dordar gelap merupakan istilah untuk hujan deras yang disertai petir atau gelap dalam bahasa Sunda. Ngecrek. Hujan ngecrek ini biasanya diartikan sebagai hujan dengan intensitas ringan namun berlangsung lama. Hujan ngecrek biasanya bisa terjadi semalaman. Miripis. Miripis hujan dengan intensitas ringan atau dalam bahasa Indonesia dibilang gerimis. Muruhpui. Muruhpui biasanya disebutkan dalam kondisi hujan intensitas kecil namun berbeda dengan gerimis. Hujan ini lebih mirip seperti kabut. Biasanya hujan muruhpui ini cuacanya sangat dingin dan sering terjadi di dataran tinggi. Praspris. Praspris istilah untuk hujan yang tidak konsisten. Hujan seperti gerimis ini cepat berhenti dan cepat juga kembali hujan. Cuklak. Istilah hujan ini adalah kondisi awal mau hujan deras. Biasanya diawali dengan hujan ringan lalu disusul dengan hujan yang sangat deras. Banjir Cileuncang. Banjir Cileuncang ini adalah situasi banjir akibat hujan deras namun dalam waktu yang singkat. Cileuncang ini akan segera hilang seiringnya dengan beresnya hujan. Biasanya wargi Bandung akan melihat banjir Cileuncang ini di jalanan. Caah. Caah adalah istilah dalam bahasa Sunda untuk banjir yang meluap dari sungai. Sedangkan untuk banjir bandang atau air bah biasanya disebut caah deng-deng. Angkeb. Angkeb istilah di mana langit sudah sangat mendung dan sebentar lagi akan turun hujan yang sangat deras. Biasanya angkeb ini membuat hawa terasa gerah. Bayengyang. Bayengyang ini adalah kondisi di mana hawa terasa gerah karena langit mendung namun tidak turun hujan. Cedem. Cedem berbeda dengan angkeb. Cedem ini istilah untuk mendung yang akan turun hujan dengan intensitas ringan. Demikianlah istilah alam dan cuaca dalam bahasa Sunda.